Bismillahirrahmanirrahim. Akan membahas sebuah kisah heroik, kisah yang membasmi kesombongan terbesar di dunia. Wah, kesombongan terbesar di dunia pada saat itu, dimana pada saat itu dinasti Mongol ataupun Mongol itu beranggapan memiliki pasukan perang terbaik di dunia, dan itu diakui oleh dunia sendiri. Bahwasanya pasukan Mongol itu pasukan yang hebat, kuat, dan sadis. Sadis, sangat-sangat sadis. Dan pasukan terkuat, terhebat di dunia ini yang tidak pernah mengenal kata kalah, akhirnya menemui kekalahan pertamanya di bawah pasukan muslimin. Wah, jadi kaum muslimin yang pertama kali menghajar mereka, mengajari mereka tentang arti kekalahan di dalam perang. Wah, mantap gak tuh? Hebat lah. Jadi ini terjadi di zaman Abbasiyah, yaitu Daulah Abbasiyah. Tepatnya terjadi pada tahun 658 Hijriah. Jadi pada saat itu pasukan Tartar Mongol ini yang terkenal sadis itu mulai merangsek, memerangi ataupun menduduki wilayah-wilayah kaum muslimin. Itu terjadi di Baghdad, Irak itu habis, dibantai semua sama mereka tanpa ada peraturan-peraturan perang seperti tidak membunuh anak-anak, wanita, itu semuanya dibantai sama mereka. Dan buku-buku karya-karya Islam yang besar pada saat itu di Baghdad, kita tahu ilmu pengetahuan termasuk yang besar Islam pada saat itu di Baghdad itu semua dibakar dan dicampakkan di sungai Tigris hingga sungai itu menghitam karena lunturnya tinta-tinta karangan karya-karya kaum muslimin yang mendunia pada saat itu. Jadi semuanya dihabiskan oleh pasukan Tartar Mongol yang tidak ada peri kemanusiaannya sama sekali. Nah, karena kejadian itu Daulah Abbasiyah menarik orang-orangnya daripada Baghdad yang sudah berdiri 600 tahun lebih. Di Baghdad itu ditarik semua dengan Daulah Abbasiyah hingga ada satu pasukan yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz. Saifuddin ya. Nama aslinya bukan, tetap gelarnya adalah Saifuddin Qutuz. Jadi Saifuddin Qutuz ini akan menghadapi 200.000 pasukan Mongol. 200.000 pasukan Mongol dan dia memimpin 40.000 pasukan. Berapa bandingannya ya? 5 kali lipat ada ya? 5 kali lipat. Ya 5 kali lipat lah. Wow. 40.000 melawan 200.000 pasukan. Dan 200.000 ini pasukannya memang benar-benar pasukan terbaik. Sehingga dunia juga mengakui bagaimana pasukan Tartar Mongol ini menyatukan Asia itu ya. Cina itu habis dibuatnya itu. Dan dia mulai masuk ke Baghdad, ke Irak, dan di Saifuddin ini dengan 40.000 pasukan ditugaskan untuk mengalahkan ataupun mengusir pasukan Mongol daripada kawasan Islam di Timur Tengah pada saat itu. Nah, begitu dia. Nah, pasukan Mongol itu dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan. Tetapi pada saat dia mau merambet masuk lagi, itu Hulagu Khan disuruh kembali ke Cina karena sang kakak yaitu Möngke Khan itu telah tewas, dan Hulagu Khan dipanggil balik ke Cina untuk menjadi kandidat pengganti dinasti Mongol pada saat itu ya, kekaisaran Mongol pada saat itu, karena dia adalah adik kandung daripada si raja ataupun kekaisaran Mongol pada saat itu. Dan pasukan itu diserahkan kepada Katbughanun. panglimanya pada saat itu untuk meneruskan ekspansi mereka ke negara-negara muslim, ke wilayah-wilayah muslim pada saat itu, dan tidak bisa terelakkan akan bertemu dengan Saifuddin Qutuz. Wah, ya kan? Jadi Saifuddin Qutuz ini memerintahkan Ruknuddin Baibars itu untuk ke Gaza dahulu, mencari tahu pasukan-pasukan yang akan mereka hadapi gitu, sehingga dia mengutuslah utusannya untuk bertemu dengan Saifuddin Qutuz dan mengatakan tiga hal. Yang pertama, pasukan yang dibawa oleh Mongol, pasukan Tartar ini sudah tidak sebanyak pada saat mereka membumi hanguskan Irak ataupun Baghdad pada saat itu. Yang kedua, sayap kanan daripada pasukan Tartar ini lebih kuat daripada dari segi yang manapun gitu. Sayap kanan yang paling kuat. Dan ketiga, Ruknuddin Baibars ini akan melakukan serangan langsung ke dalam inti pasukan daripada Tartar ataupun dari pasukan Mongol ini. Sehingga waktu itu pada tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah atau pada tanggal 3 September tahun 1260 Masehi, itu sedang puasa guys, hari ke-25 Ramadan mereka sedang berpuasa. Pada malamnya mereka sahur, sholat subuh, dan bermunajat kepada Allah, memohon perlindungan dan diberikan kemenangan terhadap pasukan yang sangat legendaris ini. Di dunia semuanya tahu pada bahwa pasukan Tartar ini tidak pernah terkalahkan, pasukan Tartar tidak pernah terkalahkan. Dan Saifuddin pada saat itu memohon kepada Allah pada tanggal 25 Ramadan. Dan selesai sholat subuh, saat fajar ataupun matahari terbit, mereka sudah berdiri di atas bukit dan melihat pasukan Mongol itu yang begitu banyaknya mendekati mereka. Dan tanpa berpikir panjang, seperti strategi yang sudah dipersiapkan oleh Saifuddin Qutuz, Saifuddin Qutuz memerintahkan kepada Ruknuddin untuk langsung menyerang pasukan Tartar Mongol. Lalu langsung turun bukit ke lembah kan, udah ditunggu sama Mongol, turun. Pasukan Mongol melihat, yaitu Katbughanun panglimanya ini melihat, oh masih melawan orang ini ya kan, tapi pasukannya sedikit. Wah kalau gini sekali pukul aja lah katanya, nggak usah pakai siasat. Tanpa meninggalkan pasukan cadangan, Katbughanun ini langsung bertemu ya, langsung menghantam kaum muslimin ini untuk sekali pukul aja gitu. Jadi nggak usah pakai strategi, karena sebelum-sebelumnya mereka itu sangat mudah untuk mengalahkan pasukan kaum muslimin sebelumnya. Jadi sangat mudah, jadi dia bilang ah udahlah sekali pukul aja ini katanya ya kan. Singkat cerita bertempur, Saifuddin masih mengamatin dari atas, dan ternyata pasukan Mongol ini terkejut dengan kekuatan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ruknuddin itu. Mereka mulai sedikit masuk ke dalam benteng pertahanan ataupun ke dalam barisan pertahanan Mongol intinya gitu. Jadi sanggup masuk dia. Ternyata mereka salah duga, karena yang saat ini dikirim itu adalah pasukan-pasukan yang memang sudah terlatih di dalam peperangan, berbeda dengan pasukan-pasukan penjagaan pos yang selama ini mereka hadapi. Kalau ini memang pasukan perang, memang pasukan-pasukan yang memang sudah berpengalaman dalam perang. Dan ketika terjadi pertempuran sengit tersebut, jadi si Saifuddin ini mengamati porak-poranda pasukan Mongol tercerai-berai, dan dia memerintahkan kepada Ruknuddin untuk berlahan-lahan seperti terpukul mundur gitu. Jadi main pedangnya sambil mundur kan, terpukul mundur, dan beliau mengarahkan ke Ain Jalut, itu nama sebuah daerah di antara Beisan dan Nablus Palestina. Jadi di dekat daerah Palestina ada namanya Ain Jalut, seperti anak sungai. Ain Jalut ini diarahkanlah ke situ, di lembah dia. Lembah Ain Jalut. Jadi pasukan Mongol terus ngejar, mereka merasa kaum muslimin ini udah kalah, menyerah, tak mereka kejar terus, tiba-tiba keluarlah pasukan-pasukan yang sudah disiapkan di balik-balik bukit dari Ain Jalut ini. Mereka keluar dan pasukan Mongol termasuk Katbughanun merasa ini adalah sebuah jebakan dan mereka tidak bisa lari lagi karena mereka sudah terkepung oleh kaum muslimin. Hanya satu cara, yaitu melawan sampai habis. Karena mereka nggak bisa lari, sudah terkepung di Ain Jalut, dan semua sisi perbukitan, karena dia itu lembah, semuanya itu turun pasukan kaum muslimin pada waktu itu. Dan ternyata benar saja, ketika perang itu turun kaum muslimin, pasukan sayap kanan daripada pasukan Tartar ini lebih kuat, bisa dibilang jauh, jago-jagonya itu. Jadi sempat kewalahan, dan Saifuddin yang mengamati dari atas memerintahkan pasukan cadangan untuk membantu sayap kiri yang berhadapan dengan sayap kanannya pasukan Tartar. Dan itu juga tidak berimbang dan merasa ini kita kalah, walaupun jumlah kita berapapun kita nggak bisa menghadapi pasukan kanan dari suku pasukan Tartar Mongol ini kan. Ketika di Saifuddin melihat semangat turun down daripada kaum muslimin, dia langsung turun dengan pasukannya dan melepaskan baju perangnya. Melepaskan baju perangnya untuk berhadapan dengan pasukan sayap kanan si pasukan Tartar. Kenapa dia buka bajunya? Dan dia sambil berteriak, "Wa Islam, wa Islama, wa Islama, wa Islama." Bahwasanya di dalam Islam itu ya kemuliaan, sebuah kemuliaan kalau kita itu mati syahid. Dan dia beranggapan apa yang kita takuti? Sebenarnya yang di hadapan kita ini adalah sebuah kemuliaan. Apa yang harus kita takuti? Karena di hadapan kita adalah sebuah kemuliaan. Jadi dia membuka baju perangnya dan berhadapan dengan sayap kanan daripada pasukan Tartar yang terkenal sangat kuat. Dan hal itu membuat semangat kaum muslimin pada saat itu kembali naik, dan hal itu disambut oleh petani-petani Palestina yang melihatnya. Petani-petani Palestina yang melihat pertempuran itu melihat tidak ada pertempuran yang lebih sengit daripada pertempuran itu, kata dia. Dan mereka berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kembali bersemangat lagi kaum muslimin pada saat itu yang berjumlah 40.000 orang melawan sekitar 200.000 pasukan Mongol, pasukan yang terlatih. Dan di saat teriakan daripada petani-petani Palestina membakar lagi semangat mereka, dan perang itu terjadi sangat sengit, dan akhirnya kaum muslimin mencatatkan sejarah dunia pertama kali memberikan rasa kalah terhadap pasukan perang Mongol. Nah, jadi pertama kali yang bisa mengalahkan tentara Tartar Mongol itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz. Wah, itu dia kisahnya. Jadi berapa heroiknya mereka mematahkan mitos. Karena gini, sebelum perang itu pun sudah terdengar bahwasanya ke pasukan Tartar ini tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah terkalahkan. Dan kita akan berhadapan dengan pasukan yang hebat itu dengan jumlah yang jauh lebih di bawah mereka. Bayangkan jauh. Kalau kita bilang ya menyerahkan nyawa itu ya kan. Menyerahkan nyawa. Pasukannya sedikit melawan pasukan terbaik dunia pada saat itu. Pasukan Mongol. Wah, yang terkenal bengis kan. Tapi atas rahmat Allah dan perlindungan Allah mereka berhasil menang. Dan kenapa mereka menang? Kalau kita simak ceritanya, ada satu hal yang membuat Mongol kalah pada saat itu, yaitu kesombongan. Mereka sombong. Panglimanya itu sombong. Dia memutuskan untuk melawan kaum muslimin dengan sekali pukul. Kalaulah dia berperang dengan strategi perang suku Tartar yang selama ini dipegang oleh pasukan Mongol, belum tentu mereka bisa kalah. Karena mereka kuat. Tetapi strategi mereka kalah karena kenapa? Karena kesombongan. Dia mau memukul kaum muslimin dengan sekali pukul, mau menunjukkan betapa adidaya daripada pasukan Mongol. Dan itu yang menyebabkan dia kalah. kalaulah dia memakai strategi perang ketika dia berhadapan dengan musuh yang dia anggap kuat, mungkin pasukan Mongol tidak kalah pada saat itu. Itulah hikmahnya, kenapa kita tidak boleh menganggap remeh orang lain, menganggap sepele suatu hal yang kecil, karena hal itulah yang akan membuat kita jatuh. Hal ini terjadi di pasukan Tartar Mongol yang tidak pernah kalah, tetapi menjumpai kekalahan pertamanya melawan kaum muslimin yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz. Itulah dia kisah pada hari ini, dan kita akan mengisahkan beberapa kisah menarik lainnya selanjutnya. Dan teman-teman tetap di channel ini, tetap dukung channel ini dengan share, subscribe, dan komen di video-videonya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.